guys, kembali lagi di Kedai Bubuk Channel bersama saya Alfa dan saya Fajri. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Jri? Kali ini kita bakalan ngebahas atau sekalian nge-review produk dari kita ya. Yes. Yaitu produk-produk topping kita. Topping. Karena topping belum pernah kita review ya sebelumnya. Betul. Banyak kan kita bahas soal bubuk, suara sehat gitu. Yes. Nah, karena ini juga banyak dari teman-teman yang nanya untuk perbedaan dari ketiga topping ini. Oh iya, gitu. Apa aja tuh? Yaitu di sini kita ada cheese cream, whipped cream. Whipped cream, macchiato dan juga ada cheese cream. Kita mau ngingetin buat teman-teman yang belum like, yang belum komen, yang belum subscribe, yang belum share ke teman-temannya video-video kita sebelumnya, buruan di like, di komen, dan di share video-video kita sebelumnya, ditonton karena banyak sekali soal resep, soal perbedaan powder atau apa ya. Review produk kita juga ada di sana ya. Nah, kalian bisa cek di link sebelah sini atau di deskripsi nanti. Oke, lanjut kita bahas ya. Langsung aja kita ke perbedaan dari ketiga topping ini. Nah, mungkin untuk pertama teman-teman mungkin bisa lihat dari segi teksturnya ya. Ini whipped cream ini teksturnya agak sedikit kasar dan juga ngembang. Cocok buat apa tuh biasanya? Biasanya cocok untuk whipped cream itu kayak ice blend gitu. Ice blend. Ice blend. Nanti kita coba kasih contohnya. Minumannya kayak gini. Minumannya mungkin seperti apa? Nah, tapi untuk kopi juga bisa kopi sih. Kopi juga masuk, whipped cream. Terus universal juga, lah ya? Universal. Sebenarnya sih kalau penggunaan semua topping ini universal. Okay. Cuman lebih look-nya? Mungkin ada looks-nya aja agak berbeda gitu ya. Tuh. Dan juga nih ada macchiato nih, macchiato agak sedikit kental ya. Dia lebih kental gini. Okay. Kayak slime gitu. Betul. Kayak slime. Iya, iya. Terus juga nih ada cheese cream. Kalau cheese cream dia kental. Ini tapi antara ngembang dan kental? Iya, antara dia ngembang dan juga kental gitu. Okay. Jadi nggak terlalu lembek gitu ya. Kalau macchiato tadi dia kentalnya agak sedikit encer. Nah, oke. Dan juga soal selanjutnya rasa ya? Untuk perbedaannya nih soal rasa, mungkin kalau whipped cream dia manis, cuman nggak terlalu manis ya. Rasanya nggak manis banget ya? Nggak manis banget. Nah, cocok buat topping benar. Cocok buat topping karena biasanya whipped cream itu emang digunakan untuk ice blend. Okay. Karena ice blend juga udah rasanya udah manis gitu. Udah manis benar. Mungkin terus ini ada macchiato. Macchiato ini juga biasanya kebanyakan dipakai juga kopi untuk ya? Kopi. Benar. Lebih dominan untuk penggunaan kopi. Kopi susuan gitu ya? Ya, kopi susu macchiato. Salted caramel macchiato gitu. Salted caramel macchiato. Banyak deh. Tapi lebih untuk rasa juga dia ini cenderung lebih ke manis. Lebih manis. Manis. Okay. Jadi emang cocok diperpadukan dengan kopi. Kopi yang pahit. Oke, benar. Mungkin lebih pahitnya. Ya. Kalau mau tambah manis bisa tambah Mas Fajri. Jangan. Oke, mungkin selanjutnya ini ada cheese cream. Cheese cream yang teksturnya kental tapi enggak encer ya. Enggak encer. Ngembang-ngembang kental gimana gitu ya? Kayaknya pergabungan antara berdua nih. Iya, kayaknya emang mix gabungan antara dua ini. Kalau digabung dua, aduk, jadi cheese cream. Oke, untuk rasa cheese cream mungkin manis ke asin-asinan gitu ya. Cheese, seperti rasa keju lah. Betul. Gimana manis ke asin-asinan gitu. Nah. Oke. Mungkin dari ketiga ini teman-teman biasanya menggunakan lebih sering menggunakan untuk minuman apa, jenis apa, dan itu bisa teman-teman sesuaikan. Nah, cocoknya di mana ya? Maunya di mana? Kira-kira mau coba nih gue misalkan red velvet macchiato atau macam macchiato. Atau kalian mungkin macam cheese cream, mungkin untuk bisa dibikin jadi signature drinknya buat teman-teman deh. Betul banget tuh. Misalnya di mix pakai topping macchiato nih. Oh, ini kayaknya bisa jadi signature drink dari usaha kita nih. Nah, benar-benar gitu. Banget. Topping tuh berfungsi banget ya. Berfungsi banget untuk bisa jadikan minuman teman-teman bisa jadi signature drink atau
emang ciri khasnya dari usaha minuman teman-teman gitu. Nah, untuk teman-teman tunggu apa lagi? Buruan di order topping-topping kita, nggak cuma ini jadi iya, topping-topping ini. Topping-topping kita nih. Kemarin juga kan kita sempat bahas apa? Cincau ya? Cincau. Terus ada panda boba. Terus juga ada kemarin kita pakai wipe macchiato juga. Ya. Gak cuma ini yang kita konsepnya ini. Lagi putih-putih nih kebetulan. Iya, lagi putih-putih benar. Karena kita juga bentar lagi menuju hari yang putih. Hari yang suci sebentar lagi. Ya, karena kan kita di bulan Ramadan nih. Jadi buat teman-teman ya walaupun bulan Ramadan tetap semangat puasa. Tetap semangat, tapi buat caranya lemes. Iya. Udah sore, Pak. Udah sore, Pak. Iya. Terus juga tetap semangat, terus juga semangat. Buat teman-teman yang usaha jangan bosan-bosannya buat bereksperimen atau meracik-meracik minumannya. Mix rasa mungkin dicampur mix dengan topping ini atau topping ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa punya signature drink sendiri. Betul sekali. Oke, mungkin cuma sampai segini saja. Sebentar dan singkat padat jelas. Iya, singkat padat dan jelas ya. Karena emang perbedaannya enggak terlalu signifikan. Ya, perbedaannya signifikan. Gampang kita perbedain. Bedakan. Ya, gampang kita bedakan nih. Betul. Pokoknya dari ketiga ini kira-kira teman-teman sukanya yang mana? Suka yang mana gitu. Dan pasarnya di mana ya? Tergantung pasarnya kalau misalnya. Tapi kalau nggak salah whipped cream ini bisa juga untuk bikin kue. Kue bisa digunakan untuk kue ini. Bisa untuk hiasan kue lah atau apa. Sementara kalau macchiato dan cheese cream lebih ke puding mungkin. Puding okay. Ya. Oke. Ini saja ya perbedaan dari ketiga topping ini yaitu whipped cream, macchiato dan juga cheese cream. Nah, buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Subscribe dan share juga video. Dan juga share-nya, ya. Makanya dukung terus channel Kedai Bubuk Channel. Ya, Kedai Bubuk Channel, biar kita tetap terus nge-support teman-teman UMKM. Yes. Buat resep-resep atau tips dan tutorial ya. Atau review-review mungkin. Yes. Nanti kita mungkin bakalan review paket usaha atau gimana gitu. Tinggal kalian komen aja di bawah mau kalian apa, mau nanti kita dibikinin apa, mau di review apa, nanti bakal kita buat. Oke. Itu saja mungkin yang kita bisa kasih tahu ke teman-teman. Kebetulan jam bentar lagi kita udah buka nih. Iya, bentar lagi kita buka nih. Kita juga mau siap-siap, kita mau bikin minuman dengan topping ini guys. Ya benar. Nah. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih, gue Alfa. Gue Fajri, sampai jumpa. Teret.